Meningkatnya aktivitas militer Cina di dekat Taiwan seusai kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi didukung oleh Rusia. Rusia menilai kegiatan tersebut merupakan hak kedaulatan dari Cina. Seperti diketahui, kunjungan Pelosi ke Taiwan menuai kecaman bahkan peringatan keras dari Cina. Dilansir oleh TASS, Kamis 4 Agustus, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menerangkan ketegangan antara Taiwan dan Cina dipicu sikap provokasi Amerika Serikat. Peskov berujar lawatan Pelosi sebenarnya sama sekali tak perlu dilakukan. Cina diketahui langsung menggelar latihan militer dalam skala besar di perairan dan wilayah udara dekat Taiwan mulai Kamis 4 Agustus dan akan selesai pada Minggu 7 Agustus. Hal ini dilakukan tak berapa lama setelah Pelosi meninggalkan wilayah tersebut. Dikutip dari Al Jazeera, dalam kegiatan militer ini, Cina bahkan melakukan latihan penembakan rudal balistik. Cina juga dilaporkan menerbangkan lebih dari 100 pesawat tempur, termasuk pesawat pembom. Menurut AS, latihan tembakan langsung tersebut merupakan reaksi berlebihan terhadap kunjungan Pelosi. Imbas dari latihan ini, sejumlah pesawat komersial seperti Singapore Airlines dan Korean Air harus mengubah rute mereka. Sebagai informasi, kedatangan Pelosi ke Taiwan sudah diperingatkan oleh Cina jauh-jauh hari. Cina mengatakan bahwa AS akan membayar mahal terkait tindakan nekat tersebut. Demikian informasi kali ini, nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!